Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada teman-teman semuanya, nah, di video kali ini saya sedang berada di Lotte Grosir ya, yang berada di Abian Tubuh Mataram Lombok. Nah, sekarang saya sedang mengantri untuk bongkar di mobilnya. Di sana tempat bongkarnya. Jadi beginilah situasi Lotte Grosir yang ada di Lombok. Banyak sekali pengunjung yang berbelanja di sini. Dan ini salah satu mobil pengiriman barang juga baru datang. Terus videonya teman-teman, jangan di skip, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Tuh ATV yang station ya, yang barusan itu bentuk jenis ATV yang sprawler. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada pengunjung seorang bule yang sedang menunggu. Atau dia baru nyampe ya. Ini juga pengunjung yang baru datang menggunakan Toyota Innova. Innovanya sedang parkir. Sana jalan utamanya ya, jalan untuk pintu keluar masuk dari Lotte Grosir ini. Nah, ini salah satu mobil Jeep, jenis Jeep ya, baru saja selesai berbelanja yang menaikkan barang bawaannya. Jadi ini banyak sekali jenis mobil ya teman-teman yang parkir di Lotte Grosir ini. Ada sprawler, ada Suzuki ATV, dan ada juga Honda Brio, ada juga CRV, Avanza, dan ada pun Suzuki yang open cup ya. Seperti ini kondisinya. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, lokasi dari Lotte Grosir ini di Jalan AA Gede Ngurah Abian Tubuh ya. Ini salah satu jenis mobil sprawler, jenis merek Ford ya. Dan masih banyak lagi mobil-mobil yang lain. Ini salah satu jenis mobil dinosaurus ya, 110 ST yang sedang bongkar muatan ya di seperti ini bentuknya. Ini masih lumayan bagus ya. Jenisnya truk box ya, sama seperti punya saya yang itu sedang parkir. Nah, ini salah satu jenis mobil CRV ya, yang sudah menggunakan injection dual VVT-E. Ini bentuknya, ini keluaran dari mobil Toyota. Ini bulenya sedang melihat-lihat bersama anaknya. Nah, di samping Toyota Innova ada jenis merek mobil Expander ya, keluaran dari Datsun.
kendaraan mobil bawaan saya sendiri sedang parkir cantik di sini ya, menunggu antrian bongkar. Jenis truk box juga, merek Hunter, keluaran dari Mitsubishi ya. Ini warna kuning. Ini sudah super HDX ya, cold diesel turbo intercooler. Sedang bongkar muatan juga, tapi di posisi yang beda. Ini salah satu jenis mobil dinosaurus ya, 110 ST yang sedang bongkar muatan ya, di seperti ini bentuknya. Ini masih lumayan bagus ya. Jenisnya truk box ya, sama seperti punya saya yang itu sedang parkir. Nah, ini salah satu jenis mobil CRV ya, yang sudah menggunakan injection dual VVT-E. Ini bentuknya, ini keluaran dari mobil Toyota. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat informasi tentang keberadaan Lotte Grosir ya. Nah, dan di sini parkirannya juga sangat luas, kita sangat nyaman dalam berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Semoga rezeki teman-teman semuanya lancar dan berkah. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Next video.